Oke teman-teman, kembali lagi di channel Kreatif Sederhana ini. Nah, di video kali ini saya akan berbagi sedikit tutorial tentang bagaimana caranya membuka baut dinabol yang sudah melekat di tembok ini teman-teman. Nah, untuk yang pertama mari kita praktekkan dulu, kita buat dulu temboknya. Lalu kita pasangkan baut dinabolnya. Oke, setelah terpasang, langsung kita rekatkan pakai kunci biar bagian belakang dari bautnya ini mekar. Nah, di sini alat bantu yang saya butuhkan adalah sebuah paku, teman-teman. Ini paku yang cukup besar. Nah, langsung saja kita buka mur dari bautnya. Kita getok dulu bagian bautnya agar dia masuk ke dalam. Oke teman-teman, selanjutnya kita getok selongsong dari baut dinabolnya ini agar dia melekat pada drat bautnya. Agar sewaktu ditarik selongsongnya ini bisa terkunci dengan baut dinabolnya. Oke, mari langsung saja kita tarik. Nah, berhasil kan teman-teman? Jadi teorinya seperti itu teman-teman. Kita getok dulu bagian depan selongsong dari bautnya ini agar bisa melekat dengan derat dari baut dinabol ini. Jadi selongsongnya ini bisa terkunci lah, tidak maju mundur. Tuh teman-teman, ini jadi terkunci dan jadi sangat kuat sekali ini bautnya. Oke teman-teman, segitu aja ya tutorial dari saya. Mudah-mudahan ini bisa membantu untuk teman-teman semua. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video yang terbaru dari saya. Sampai jumpa lagi di video yang berikutnya.